Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan masak ikan tongkol balado. Di sini saya sudah siapkan ikannya. Dan saya sudah panaskan minyak terlebih dahulu. Ini minyaknya sudah panas ya. Lanjut kita goreng ikannya. Saya goreng ikannya setengah dulu. Selamat, kita bolak-balik. Kita balik agar matang merata. Ini ikannya sudah matang dan saya angkat. Lanjut, saya goreng ikan untuk yang kedua. Saya bolak-balik agar matang merata. Ini ikannya sudah siap digoreng. Di sini saya sudah siapkan blender. Saya mau blender bumbu halusnya. Ada cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih. Ini kita blender. Saya blendernya nggak terlalu halus ya, agak kasar-kasar seperti ini. Terus kita masak sambalnya. Sebelumnya sudah panaskan minyak ya terlebih dahulu. Kita masak. Tunggu agar di dalam sambalnya agak menyusut ya. Sambil dibolak-balik, diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini airnya sudah menyusut ya. Lanjut, bisa kita tambahkan garam, gula, penyedap. Di sini saya pakai 3 sendok teh gula, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Sambil diaduk-aduk agar semuanya merata. Kita tunggu ya. Kira-kira sudah seperti ini. Ini sambalnya sudah mulai matang ya. Sambalnya sudah mulai matang, warnanya cantik. Lanjut di sini saya masukkan ikan tongkol yang sudah kita goreng tadi. Diaduk-aduk pelan-pelan. Di sini saya diamkan sebentar agar sambalnya meresap sampai ke dalam ikan-ikannya. Oke, ini ikannya udah masak. Lanjut kita angkat. Wah, sedapnya ya, mantap banget untuk menu makan siang ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.